Manajemen Sriwijaya FC kembali melepas 10 pemainnya setelah melalui evaluasi. Ke-10 pemain yang dilepas ini diantaranya Mario, Sandrian, Agi Pratama, Alvin hingga Dedi Irwandi. Pemain yang dilepas selain habis masa kontrak, manajemen menyebut mereka tidak masuk rencana jangka panjang Sriwijaya FC. Namun Sriwijaya FC masih memberi harapan dapat kembali memanggil pemain yang dilepas tersebut. Dengan dilepaskannya 10 pemain, Sriwijaya FC tinggal memiliki 18 pemain diantaranya Amrizal, Erwin Gutawa, Firman Septian, Obed Hoiri, serta Beto Gonsalves. Sejauh ini kita sudah melepas 10 pemain Sriwijaya FC dan kita mempertahankan 18 pemain termasuk pemain lokal di dalam itu. Jadi memang kita coba mengevaluasi sudah dilakukan oleh coach dan berkoordinasi dengan kita. Jadi kita memutuskan 10 pemain itu yang kita lepas. Manajemen Sriwijaya FC terus meminta PSSI dan PT LIB untuk segera memastikan nasib kompetisi sepak bola tanah air apakah berlanjut atau dihentikan. Nur Muhammad, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.